Pak Pram ini adalah kutu buku. Pak Pram ini sudah punya semangat, sudah punya tradisi revolusioner. Bapaknya seorang nasionalis kiri, yang pada zamannya dia juga mengikuti gerakan Budi Utomo. Begitu nasionalismenya yang berkobar dan bersemangat, yang namanya Pak Tur, Mas Tur, Raden Mas Tur, itu meninggalkan posisi dia sebagai guru negeri dengan gaji 25 gulden, ditinggalkan, dia menjadi guru sekolah swasta yang oleh Belanda disebut sekolah liar, tanpa gaji. Itu diwariskan kepada Pak Pram. Sehingga Pak Pram dengan modal itu, dia beberapa kali, beberapa saat, itu dia mengunjungi perpustakaan nasional. Nah, di perpustakaan nasional itulah dia menemukan tokohnya itu yang namanya Minkel. Nah, dari tokoh ini, Pak Pram lebih jauh menggali. Siapa ini? Tirto Adi Suryo. Nah, di situ dia menemukan tokoh pers. Tokoh pers yang punya semangat tinggi dan punya gagasan yang begitu hebat. Nah, itulah munculnya cerita ini. Jadi Tirto Adi Suryo yang pada awal bukunya Pak Pram dengan sebutan Minke. Nah, Minke ini nickname. Jadi begitu kurang ajarnya guru Belanda ini menyebut Tirto Adi Suryo Manke. Untuk Pak Pram sendiri, untuk memudahkan dia bercerita, supaya ceritanya itu punya bagan, punya prim, itu ditulis. Karena keterbatasan kertas, yang ada itu kertas semen. Bekas semen yang diperuntukkan untuk bangunan unit. Nah, kertas semen itulah yang dipotong-potong, ditulis pakai spidol. Jadi pada waktu Pak Pram ngetik naskah itu, rangkapnya rapat 6. 6 atau 7 ya, persisnya saya lupa. Nah, saya yang mendapat naskah ini berkewajiban menceritakan. Tidak jarang kita mendapat larangan membatasi ruang gerak kita bercerita. Karena diduga kita bercerita politik. Jadi kertas, seukuran kertas itu saya terima sebesar itu, kuarto ya. Itu saya simpan. Tapi ini juga resiko. Sebab penguasa itu tidak mau ada catatan, tidak ada mau apa-apa di tangan tapol. Jadi tidak ada ketikan, tidak ada tulisan apapun kecuali Alkitab yang bisa dibaca. Jadi untuk menyimpan ini juga masalah. Jadi dapat dibayangkan kalau bumi manusia yang sekarang itu sekitar 500 halaman, ukuran segitu, itu dalam bentuk, itu begitu banyaknya. Dan itu harus selamat.